Assalamualaikum anak soleh. Ketika kita melihat pemandangan yang indah, kita mengucapkan Masya Allah. Yuk kita biasakan mengucapkan kalimat thayyibah Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Adik-adik, coba lihat. Ada seekor katak yang sedang duduk bersantai di atas daun teratai. Masya Allah. Indah sekali ya suaranya. Masya Allah. Coba lihat adik-adik, ada ibu angsa dan ketiga anaknya sedang berenang. Masya Allah, cantik sekali ya angsa ciptaan Allah. Masya Allah. Loh, kok tidak ada apa-apa ya di atas daun pohon ini? Sepertinya sesuatu mulai terlihat. Masya Allah, ternyata ada seekor bunglon. Bunglon memang diberi kemampuan oleh Allah untuk merubah warna kulitnya agar bisa bersembunyi dari musuh. Masya Allah. Adik-adik di rumah, coba lihat. Ada dua ekor monyet yang sedang bermain di atas pohon. Masya Allah, monyet itu pintar sekali ya memanjat. Masya Allah. Adik-adik, coba lihat. Apa ya yang menggantung di atas dahan pohon itu? Tahu tidak? Nanti kepompong akan menjadi apa? Eh, sepertinya kepompongnya bergerak-gerak loh. Yuk kita lihat. Masya Allah. Seekor kupu-kupu cantik keluar dari kepompong. Indah sekali ya, makhluk-makhluk ciptaan Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah, anak soleh hebat. Sekarang, yuk kita menyanyi lagu Rukun Islam bersama-sama. Kita lihat videonya ya. Wahid, Isnan, Salasa. Rukun Islam ada lima. Lima. Yang pertama mengucap syahadat. Syahadat. Yang kedua sholat fardu. Yang ketiga berpuasa. Empat dan lima zakat dan haji. Rukun Islam ada lima. Lima. Yang pertama mengucap syahadat. Mengucap syahadat. Yang kedua sholat fardu. Yang ketiga berpuasa. Empat dan lima zakat dan haji. Rukun Islam ada lima. Lima. Yang pertama mengucap syahadat. Syahadat. Yang kedua sholat fardu. Yang ketiga berpuasa. Empat dan lima zakat dan haji. Rukun Islam ada lima. Lima. Yang pertama mengucap syahadat. Mengucap syahadat. Yang kedua sholat fardu. Yang ketiga berpuasa. Empat dan lima zakat dan haji.